Dan Ganewi Gandhi merupakan salah satu peserta audisi X Factor Indonesia 2021 yang memiliki suara cukup unik. Nama Ganewi Gandhi kini tengah populer di media sosial. Bakat bernyanyi yang dimilikinya terbilang sangat unik dan sukses membuat para juri X Factor takjub dengannya. Bagaimana tidak, suara nyanyinya sangat mirip dengan suara perempuan. Terlebih saat pertama tampil di panggung X Factor RCTI, Gan-Gan membawakan lagu yang berjudul Hati Yang Kau Sakiti. Suara Gan-Gan begitu mirip dengan penyanyi aslinya yaitu Rosa, padahal dia adalah seorang laki-laki. Mendengar suara unik dari Gan-Gan, para juri X Factor seperti Ariel Noah, Rosa, Anang Hermansyah, dan BCL langsung terkejut dan terkagum dengan bakat yang dimiliki oleh Gan-Gan. Aduh, enak suaranya, kata Judika. Unik banget suara ini loh, cara ngerem vokalnya terus tarik napas tuh enak banget gitu. Jadi versi-versinya dia tuh hidup, cowok lagi yang nyanyi, kata Judika memberikan komentarnya. Tidak tanggung-tanggung, Gan-Gan langsung mendapatkan 5 yes dari para dewan juri dan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Oleh karena itu, tim kami merangkum biodata singkat dari Ganewi Gandhi, peserta audisi X Factor yang lolos berkat keunikan suaranya. Nama lengkap Ganewi Gandhi, nama panggilan Ganewi Gandhi. Tahun lahir 2004, umur saat ini 17 tahun, asalnya Tasikmalaya. Nama akun TikTok @GanewiGandhi047. Artis idolanya Rosa. Nama Instagramnya @GaganewiGandhi. Begitulah informasi singkat dari Ganewi Gandhi, peserta audisi X Factor Indonesia 2021 asal dari Tasikmalaya.